Asli gue udah mulai gabut guys. Parah men gabutnya. Ekonomi gue udah 100%. Kasem juga udah 100%. Oh no. Nunggu Sumeru udah gue nih. Oke, kali ini event lagi ya. Event penelitian kristal resonansi. Dan juga ada info terbaru lagi ya. Perihal banner rerun lagi. Baik, kita start dari pertama dulu guys. Ya, kalau misalnya tidak ada kendala untuk jadwal live streaming spesial program versi 2.7 itu, kemungkinan akan diadakan di hari Jumat lagi ya, tanggal 29 April, kalau misalnya tidak ada kendala guys ya. Nah, kalaupun memang nanti special program hadir di tanggal 29 April ini, seharusnya ya, seharusnya informasi tentang jadwal live streaming versi 2.7 ini akan segera dipost di fanpage Genshin Impact dalam waktu 24 jam, mungkin di tanggal 27 besok ya. Yang pastinya kita akan lihat besok nih guys. Dan ya, yang terakhir, ini informasi dari Uncle Ye, yang mana dia memprediksi untuk banner versi 2.7 itu ada Yilan bersamaan sama Xiao, dan untuk weaponnya pastinya Aqua plus PJWS ya. Dan untuk karakter bintang 4-nya dia ngeprediksi katanya akan ada Barbara. Ini Barbara sama dengan yang fake banner kemarin yang gue udah bahas di Gossip Impact. Terus ada Yanfei juga. Yanfei juga menurutku dimasuk akal soalnya dia kan masuk nanti di story event yang ada di versi 2.7 ya. Dan satunya itu Noel dimention di sini. Dan untuk banner kedua itu akan ada Arataki Ito akan sendiri rerun untuk weapon Red Horn plus Memory of Dust. Untuk karakter bintang 4 yang akan retap itu Shinobu, dan dua karakter lainnya itu masih belum diketahui siapa yang akan retap guys. Oke, jadi itu aja untuk informasi terbaru kali ini perihal banner dan juga jadwal live streaming ya. Ya, kalian komen ada di tim mana? Tim banner rerun Xiao ataukah tim banner rerun Ito ya? Siapa tahu saja nanti juga kedua karakter itu akan rerun ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak apa-apa lah kalau nggak ada Xiao ya. Kalaupun dipasangkan sama Yelan, waduh. Soalnya gue mau cicil konstelasinya Xiao juga nih sampai C6 gitu loh. Gue berburu konstelasinya di setiap banner rerunnya dia. Untuk masalah weapon gue mah kayaknya nggak dulu deh kalau PJWS ya. Soalnya udah R5 juga tuh deathmatch gue cuy. Ya meskipun PJWS paling bagus sih buat Xiao ya, tapi ya gak problem lah, Xiao gue juga pakai deathmatch sekarang udah cukup bagus itu. Udah salah kan, dia harusnya gue pake sana dulu ya. Lu kenapa gua pakai itu? Ya elah, enggak apa-apa lah. Gas 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 gas. Boken da boken. Mina wa ore ga mamare. Nige yo nante omoe.
kami satu. See you, sorry, see you. Yuk. Kami satori. サムジャクの修正。逃げようなんて思わないでよね。みんなが側にいてくれ。熱々でしょ。ソーリーシーエ。一緒に遊ぼう。話が通じないから。サダク。安らかに。足元に気をつけて。風だ。みんなは俺が守る。 5000 aja, 5000 aja ya. Oke, 5000. Wah, ini pasti dapat yang ada yang 8000 kan nih, guys. Oh, banyak kan dapat berapa sih ya? Alright, my friend. Ya, 5100. Oke, mari kita ambil rewardnya. Yang satunya kayaknya kita ambil nanti di insyaallah di live stream ya. Oke guys, jadi sampai di sini video gua kali ini. Thanks for watching. Oh iya, di tanggal 28 ada event terbaru ya. Dan eventnya itu adalah luapan ley line, my friend. Ya, libenya belum datang guys. Nanti liben di bulan Mei ya. Bulan Mei baru liben, coy. Ini lumayan nih. Kebetulan gua butuh mora banyak juga, jadi hajar bos. Oke, jadi sampai di sini video gua kali ini guys. Thanks for watching dan insyaallah ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya. Bye bye.